Halo sahabat Asaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Asaka Bonsai, tentunya channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan serta teknik-teknik yang saya pelajari dalam seni bonsai sahabatku. Oke sahabatku, dalam kesempatan kali ini semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Bagi sahabatku, saudaraku yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini lancar ya. Kemudian untuk menemani waktu berbuka puasa ini, mungkin waktu berbuka puasa ya, sore hari kali ini saya bagikan dokumentasi ya, proses sebuah bahan amplas on the rock ya. Kalau kemarin saya sudah sempat membagikan tentang waru on rock ya, waru lokal on rock yang saya gerakkan lanjutan gerak dasarnya ya. Yang ini sekarang kita bermain dengan bahan amplas putih on rock ya, dengan konsep yang sama dengan bahan waru lokal kemarin. Jadi kita buka muminya juga untuk perakarannya kita tengok. Kemudian saya akan meneruskan gerak dasarnya ya, karena di batang ini sudah cukup saya rasa untuk dilakukan wiring ya, untuk gerak dasar dan pola dari bahan amplas putih on the rock ini ya. Ini juga dengan batu kali sahabat, tapi dengan karakter dan jenis yang berbeda ya. Kalau kemarin itu pecahan tebing ya untuk waru lokalnya. Oke sahabatku, jadi simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai untuk video-video dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai. Selamat menyimak sahabatku, selamat berbuka puasa, dan salam satu hobi. Oke sahabatku, sambil ngopi ya, kita mulai saja langsung. Pertama-tama seperti kemarin itu kita buka ininya dulu ya, mumi akarnya ya. Kita lihat untuk perakarannya, kemudian menyesuaikan dengan gerakan percabangan nantinya ya, sehingga diperoleh hasil yang dinamis atau sesuai antara pola gerak akarnya dengan percabangan yang kita bentuk di bagian atas ya. Jadi mudah-mudahan akarnya ini sudah cukup enak terlihat ya. Kita buka dulu untuk mumi akarnya ini. Jadi kainnya sudah terlepas sahabatku ya. Kita akan korek sedikit untuk media balsam ini ya, pembalsam akarnya ini, agar terlihat. Sebentar lagi kita buka perakarannya dengan melakukan pencucian ya. Nah, ini tidak terlalu tebal sepertinya, jadi kita langsung cuci saja mungkin ya. Kita hanya mengorek yang media yang agak tebal saja ya. Kita bantu dengan air ya sahabat ya. Nah, ini mohon maaf sahabatku ya, kita pindah posisi ya agar dapat cahaya lebih baik. Ini sudah saya buka kainnya dan sekarang kita akan cuci di bagian perakarannya ya, agar terlihat gerak-gerak akarnya di batu ini ya. Nah, untuk bahan ini tidak saya ganti media dulu rencana ya, karena belum terlalu lama medianya ini, baru beberapa minggu atau satu bulan lebih mungkin ya. Jadi kita lakukan gerak dasar saja dulu untuk percabangan-percabangan yang tumbuh di sini sebagai kerangka dari bahan bonsai amplas putih on rock ini ya sahabatku ya. Nah, ini kita cuci bersih dulu ya,
Oke sahabatku, jadi seperti ini hasilnya setelah kita cuci ya sahabatnya. Amplas putih yang membungkus batu kali sahabatnya. Jadi untuk bahannya sendiri saya dapat dari mencabut di dinding selokan ya sahabatnya. Jadi masih banyak jenis-jenis bahan bonsai yang bisa kita temukan di alam dan lingkungan sekitar ya. Yang tentunya tidak terlalu riskan untuk kita dongkel atau kita cabut ya. Dan kita aplikasikan seperti ini ya untuk sebuah bonsai on the rock ya. Untuk batunya ini saya dapat di kali, kemudian saya konsepkan seperti ini. Nah untuk selanjutnya ini kita akan coba lakukan gerak dasar ya terhadap tiga percabangan utama yang tumbuh di sini sahabatnya. Ini sudah cukup besar, dengan memanfaatkan tiga ini saya rasa sudah cukup ya untuk membuat sebuah kerangka bonsai dengan gaya informal on the rock ya. Jadi kita mulai langsung saja untuk pembentukan kerangkanya ya sahabat ya. Nah ini untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan kita buang saja dulu ya. Saya akan gunakan tiga percabangan utama atau tiga pucuk utama di sini ya. Yang lain kita bersihkan dulu. Di awal seperti ini kita membentuk dulu untuk kerangkanya seperti apa, asma kota, kemudian percabangan-percabangan utama yang lain ya. Untuk daunnya kita buang saja dulu. Ini untuk posisi tumbuh tunasnya sudah cukup bagus ya, artinya sudah komplit menurut saya. Di sini ada lengan pertama atau cabang pertama, mungkin ini kita bisa gunakan untuk terusan mahkota, karena ini yang lebih besar ya daripada yang di tengah sini ya. Ini juga bisa kita jadikan as mahkota, dan ini untuk lengan ke kirinya ya, kita datarkan seperti ini. Nah, tapi karena ini terlalu kecil ya, lebih kecil dengan tarikan yang tunas yang di sini ini, mungkin saya akan gunakan ini sebagai as ke mahkota, dan ini untuk mengisi back mungkin nanti ya, ini bisa untuk back ya. Jadi seperti demikian sahabat sementara. Nah, ini saya lanjutkan dulu untuk membuang daun-daunnya ini ya. Untuk jenis amplas putih atau ficus amplas ya, ini cukup bagus untuk diaplikasikan menjadi bonsai-bonsai on the rock seperti ini ya, mengingat akarnya ini cukup alami, cukup natural menempel di permukaan batu apapun ya, termasuk di tebing-tebing sungai. Ini cukup indah ya kalau sudah menempel. Jadi kesan natural yang bisa kita buat dari sebuah bahan bonsai amplas putih ini cukup cukup bagus ya, cukup mendekati dengan keadaan di alam ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah terlihat ya percabangan-percabangan yang akan kita wiring, kita gerakkan. Ini kita lakukan sederhana saja, hanya menentukan gerak awal dari percabangan utama di sini ya. Nah, kita akan mulai untuk proses wiringnya sahabatku. Nah, ini untuk penampilannya kita coba lihat dari dekat ya. Nah jadi seperti ini sahabat ya, untuk penampakannya dari dekat. Ini masih banyak ruang yang kosong ya, yang saya harapkan tumbuh akar seperti di bagian sini ya. Ini masih kosong sekali, mudah-mudahan ada akar yang tumbuh di bagian sini ya. Untuk amplas putih sendiri kalau kelembabannya terjaga biasanya akan tumbuh akar-akar dari bagian batang juga ya, jadi kita bisa manfaatkan itu nanti. Sekarang kita lanjutkan untuk pembentukan gerak percabangan awal ya, atau kerangkanya ya. Oke, kita akan wiring sahabatku ya. Untuk tampak depan ini sudah saya tentukan ya, di bagian ini paling enak ya. Jadi kita akan wiring dulu untuk cabang pertama di sini ya. Ini untuk posisinya sudah cukup enak. Jadi ukurannya mungkin ini secara body ini mami ya, kecil ya sahabat.
nanti kita sesuaikan lagi ke depan. Ini akan saya gerakkan dengan bantuan kawat ya. Dan ini untuk ke arah as mahkota ya, batang terusan ke mahkota ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba gerakkan sedikit ya, agar arahnya atau kerangkanya bisa terlihat nanti seperti apa. Oke, jadi seperti ini cukup ya, saya rasa ya. Di sini sudah ada pecahan cabangnya ya. Nanti kita gunakan kawat yang lebih kecil. Mungkin kita bawa ke bagian belakang ya. Nah, ini untuk arah ke mahkotanya, saya juga akan coba gerakkan ya. Nah, untuk melakukan seperti ini atau mengarahkan cabangan ini biasanya kita perlu menggunakan tremor ya, untuk melihat posisi dari samping, dari belakang, dan juga dari depan tentunya, agar geraknya itu cukup apa ya, dinamis dan tidak terkesan kaku ya dari satu arah ya. Misalnya kalau kita coba gerakkan dari depan, biasanya di bagian samping itu terlihat kaku ya. Nah, jadi seperti ini kita perlu juga melihat dari samping ya. Kita perlu tremor dalam melakukan proses pengarahan seperti ini. Atau kalau posisi bahannya di ground ya, kita harus memutari bahan ya, agar semua aspek sudut pandang bisa terpenuhi ya sahabat ya, sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Nah, untuk gerakan ke mahkota mungkin kira-kira seperti ini dulu ya. Nah, saya sudahi atau saya cukupkan. Kita buat puntiran-puntiran tipis saja agar apa namanya, alur gerak batangnya itu terlihat nanti ya ketika sudah besar ya. Alur serat dari batangnya itu ya, seperti terpilin ya. Untuk seperti ini juga kita perlu berhati-hati. Tapi untuk bahan amplas cukup apa namanya, cukup lentur untuk batangnya, hanya saja biasanya kurangnya di kulit batangnya itu ya. Kalau muda seperti ini biasanya lewat sedikit bisa robek sahabat ya. Jadi kita rasakan juga untuk melakukan penekukan-penekukan seperti ini, pemuntiran seperti ini. Nah, seperti demikian sahabat ya. Nah, saya kira cukup untuk ke mahkota ya. Di sini juga ini karena bagian sini belum ada akar ya, jadi agak terlihat kaku atau kurang di sini ya. Dari belakang, oke. Jadi cukup ya, yang penting dari tampak depan sudah enak. Oke. Ya, cukup enak. Kita akan lakukan wiring tinggal dua ini lagi ya. Kita kawati juga.
peralatannya sudah, tinggal kita gerakkan untuk percabangan, pecahan cabang di sini saya bawa agak ke belakang ya. Kita bawa sedikit ke arah belakang. Nah, sekenanya saja sahabat ya. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik untuk menata ini ya. Nanti kalau ke depan dirasa kurang ya bisa kita ulang lagi ya. Nah, jadi demikian ya. Kemudian yang ini kita pakai back ya. Oke sahabat, jadi sudah ya untuk proses wiringnya 4 pucuk atau 4 percabangan ini ya. Jadi seperti demikianlah kerangka yang bisa kita optimalkan ya dari percabangan yang tumbuh di sini ya. Dari sebuah bahan ampas putih yang membungkus batu seperti ini. Jadi mudah-mudahan berkenan ya. Dan bermanfaat juga untuk sahabat penghobi bonsai semua seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai yang baru mulai belajar tentang seni bonsai. Jadi tetap semangat berkarya dan mencoba sahabatku ya. Yang penting kita berani mencoba, berani bereksperimen ya dengan bahan-bahan yang kita punya. Tidak perlu bahan yang mahal-mahal ya. Yang penting pohon tersebut bisa kita gunakan untuk media belajar sahabat, untuk mengolah dari awal ya, untuk memprogram seperti ini. Jadi kalau saya biasanya cari di alam yang kecil-kecil seperti ini ya, cukup unik untuk dijadikan bonsai berukuran small ya, atau mame ya. Nah, jadi demikian saja sahabat, sharing yang bisa saya lakukan untuk kesempatan kali ini ya di Taksaka Bonsai. Jadi mudah-mudahan sekali lagi cukup bermanfaat. Terima kasih sudah selalu menyimak video-video dari Taksaka Bonsai. Tanpa dukungan dari sahabat penghobi semua, tentunya Taksaka Bonsai tidak bisa terus berjalan membagikan dokumentasi, proses belajar, kegiatan dan teknik-teknik yang saya pelajari ya, dalam seni bonsai. Semoga juga bisa membuat sahabat yang lain bisa tambah semangat ya dalam berkarya dan menuangkan imajinasinya dalam seni bonsai ini sendiri sahabatku ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa dukungannya buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.